Lars, die eerste uitwedstrijd van het seizoen, gelijk Europees. Goeie reis gehad? Ja, was een goede vlucht. Overleefd. nee, en nu zijn we hier en kijken uit naar de wedstrijd morgen. Ja, je loopt nu net voor het eerst het veld op hier. Hoe bevalt het stadion? Ja, die stadion is echt geweldig. Alleen ja, hele slechte kunstgas in. Maar ja, daar kunnen we wel mee. Hallo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Terciduk di Istanbul, Sain Patinama gabung klub Turki atau persiapan ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala Asia. Bek kiri 25 tahun ini menjadi salah satu pemain penting di klub Liga Norwegia, Viking FK, sejak bergabung pada April 2021. Buktinya, Sain Patinama sudah memainkan 28 laga dan menyumbang 1 gol serta 5 assist di Eliteserien atau Liga Norwegia. Namun, pemain berdarah Indonesia-Belanda itu telah memutuskan hengkang dari Viking FK. Pesaing Pratama Arhan di Timnas Indonesia itu memilih tidak memperpanjang kontraknya di Viking FK yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Lantas, kemana Sain Patinama selanjutnya akan berlabuh usai hengkang dari Viking FK pada akhir 2023 nanti? Hingga saat ini, belum ada kepastian klub masa depan Sain Patinama. Satu hal yang pasti, bek 25 tahun itu tengah berada di Istanbul, Turki. Hal itu diketahui dalam unggahan Instagram pribadinya. Namun, belum diketahui apa yang dilakukan Sain Patinama di Turki. Yang jelas, dia akan mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki yang dimulai pada tanggal 20 Desember sampai tanggal 6 Januari 2024. Skuad Garuda menjalani TC di Turki untuk persiapan menatap Piala Asia. Di sana, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjajal tim peringkat 120 dunia, Libya, sebanyak 2 kali. Way back before we blew it all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just...